Selamat pagi, good morning. Apa kabarmu? How are you? Hai, Nini. Oh, good morning, Yuka. Good morning, Nini. Kamu sedang apa? Aku lagi nungguin Mel. Soalnya hari ini jadwalnya aku sama Rena divaksin. Loh, kok divaksin? Iya, Yuka. Katanya sih biar lebih sehat, terus biar lebih kuat. Emang iya, Nini. Setauku kalau divaksin itu nanti bisa berubah jadi zombie loh. Hah? Zombie? Beneran? Coba aja nonton filmnya. Kan ada film yang kayak gitu. Mending kamu sekarang masuk terus sembunyi deh. Jangan sampai ketahuan Rena dan Mel. Oh, gitu ya. Oke deh, aku mau sembunyi. Aku enggak mau jadi zombie. Wah, Nini benar-benar lari ketakutan. Semoga aja Nini gak jadi zombie. Kayaknya tadi suara Nini deh. Dia bilang apa ya tadi? Aku gak mau jadi sambel. Gadoblo. Yuk di like dulu video ini. Makasih ya. Iya. Oh Mel, apa kamu sudah siap Rena? Ya bismillah deh siap, mari masuk. Oh ya, terima kasih. Kita mulai Rena. Cus. Oke, selesai. Hah? Udah cuma gitu aja? Heeh. Kok gak kerasa? Emang Rena mau nambah lagi? Oh tidak, tidak. Sekarang gantian Nini. Sebentar ya, aku panggilkan. Nini. Nini dari tadi gak bersuara ya, biasanya nyanyi-nyanyi. Nini! Sebentar ya Mel, aku cari di kamar dulu, barangkali Nini ketiduran. Aku juga mau izin dong ke toilet. Boleh-boleh, silakan. Iya? Nini? Rupanya kamu bersembunyi di sini ya, ketahuan. Nini, aku tahu kalau kamu itu pura-pura tidur. Ayo sekarang giliranmu yang divaksin. Aku udah. Nini, aku buka lo ya selimutnya. Ha! Loh, Nini berubah jadi squishy. Mel, tolong, tolong. Oh, sepertinya Mel masih di kamar mandi. Nanti Mel harus cepet-cepet sembuhin Nini. Nini berubah jadi squishy. Tapi emangnya ada obat buat merubah squishy menjadi Nini lagi? Loh, Nini, apa yang kamu lakukan di sini? Aku bukan Nini, aku selang air. Kamu lagi bersembunyi ya? Takut divaksin? Oh, dibilangin aku bukan Nini, kan aku selang air. Tapi kok selang air bisa ngomong ya? Mel, kumohon jangan jadiin aku zombie. Siapa yang mau jadiin kamu zombie? Ini cuma divaksin Nini biar lebih sehat dan lebih kebal tubuhnya sama virus-virus. Tadi sih katanya Yuka habis divaksin itu terus bisa jadi zombie. Oh gitu, tenang aja Nini, aku punya ramuan anti zombie. Jadi habis vaksin kamu gak bakalan jadi zombie. Oh ya, kayak gimana ramuannya? Yuk ikut aku. Oh Mel, akhirnya kamu selesai juga dari kamar mandi. Itu si Nini berubah jadi squishy. Apa? Ini malah si Nini mau berubah jadi zombie. Jadi mana ramuan anti zombinya? Ini dia. Potion Slime Surprise. Potion artinya ramuan. Ada 8 ramuan yang bisa kita koleksi. Wah, cantik-cantik kan? Terus ini cara membuatnya. Mudah banget. Campur, aduk, dan
serum. Sweetness serum warna ungu dan endless energy tonic warna kuning. Yuk kita buktikan apa benar kita akan mendapat serum-serum itu. Maksudnya ramuan anti zombie itu. Oh, botolnya ungu dan lihat ini. Iya, kotaknya seperti ini dan kita dapat banyak. Kita dapat tongkat sihir untuk membuat ramuan. Tongkat sihirnya warna kuning. Terus kita dapat 2 botol untuk ramuannya. Dan ini dia. Wah, ini sprinkle-sprinklenya nih. Dapat 5 ya. Terus ini buku panduannya, maksudnya kertas petunjuknya. Dan ini dia ramuannya. Oke, ini yang mermaid. Lalu ini ada sprinkle satu lagi yang ketinggalan. Berarti sprinklenya dapat 6. Dan ini magic dust. Oh, yang unicorn isinya magic dust. Kalau yang mermaid tadi namanya sweet sisal liquid glitter. Dan yang kerang ini sisal spell activator. Oh, untuk aktivator slime-nya. Dapat 14 barang. Kita hitung ya. 1 magic wand. Terus yang kedua ini 3, 4, 5, 6, 7, 8 mangkoknya. 9, 10, 11, 12, 13, 13. Oh, berarti yang ini nomor 14. Ini resep untuk membuat endless energy tonic. Kita memakai yang magic dust dari unicorn tadi. Wah, dan baliknya adalah resep sweetness serum. Kita memakai slime potion yang mermaid dan kerang tadi. Sparkle-nya juga ada 2 macam. Ini yang punya unicorn, ini yang punya mermaid. Tongkat sihirnya ini glow in the dark loh, menyala dalam gelap. Nanti kita coba yuk. Wow, keren banget. Nini, mau yang ramuan mana? Aku mau yang mermaid ini. Yuk kita buat sesuai dengan buku resep. Kita butuh mangkok untuk mengaduk ramuannya. Dan kita pakai ini saja dari botolnya. Yuk kita bikin ramuan sweetness serum. Pertama kita masukkan yang mermaid. Jatuh di sini. Oke. Oh, cairan mermaid warna ungu nih teman-teman. Wah, dan harum loh. Rasa anggur. Berarti benar ya, kita dapat sweetness serum dan warna ungu. Oke, selanjutnya yang aktivator nih. Waduh, plastiknya masuk lagi ke dalam situ. Aktivatornya itu cair ya. Kemudian kita ambil magic wand-nya dan kita pakai yang bagian bawah buat aduk-aduk. Sudah langsung menggumpal loh, jadi slime. Lihat nih, tapi kita perlu mengaduknya sekitar 3-5 menit biar aktivatornya itu meresap ke dalam adonan mermaidnya tadi. Oke, jadi aku dapat slime warna ungu. Oh, ini tadi ramuan anti zombie ya. Nah, ini udah 3 menit nih dan sudah menggumpal. Sudah jadi nih slimeku. Waktunya memasukkan toppingnya. Sparkle, sparkle. Ada 3, jadi kita masukkan satu-satu ya. Magic Mermaid Surprise Beads. Oh, beads yang pertama ini bentuknya debu-debu putih. Dan beads kedua ini, wow, konfeti yang bisa kerlip-kerlip gitu. Wow. Sekarang beads yang ketiga dapat apa? Oh, kita dapat pom-pom. Pom-pom merah muda dan ungu. Oke, kita aduk yuk. Aduk, aduk, slime. Aduk, 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 slime. Sepertinya aku akan mengaduknya dengan menggunakan tangan. Oke, ini kalau slime itu semakin lama kita mainkan, dia akan semakin enak. Wah, lihat nih ramuanku. Aku senang. Habis ini berarti aku gak bakalan jadi zombie. Jadi ini tuh masih lengket ya di tangan. Kita aduk aja di atas meja ya. Terus kita bunyi-bunyiin. Wow, aku
dalam botol. Buka bagian bawahnya, oke. Terus slime-nya dimasukkan gini. Yeay! Kalau sudah masuk semua, kita tutup lagi botolnya. Oke, ditutup. Nah, ramuanku nih. Ramuan sweetness serum. Cering! Yeay! Jadi, apa Nini sudah siap divaksin? Iya dong, sudah siap. Kan udah ada ramuannya. Kita mulai Nini. Cus. Oke, sudah. Semoga ramuannya bekerja dengan baik. Oh, ada yang datang. Sebentar ya. Oh, Yuka. Mau nyari Nini. Iya, Rena. Nini gimana? Nini apa jadi vaksin ya? Barusan loh Yuka, Nini pinter sekali nggak nangis. Mari masuk. Apa? Sudah divaksin? Iya beneran loh Yuka, aku udah divaksin dan aku tidak akan berubah jadi zombie. Kok bisa? Soalnya Mel beri ramuan ini, ramuan anti zombie. Ini ada apa sih sebenarnya kok dari tadi zombie? Yuka, kamu belum divaksin juga ya? Iya, belum. Ayo sekalian divaksin di sini ya. Soalnya Rena sama Nini udah. Jangan khawatir Yuka, gak bakalan jadi zombie. Soalnya Mel punya satu ramuan lagi. Apa? Yang punyaku ini namanya sweetness serum. Dan nanti kamu bisa dapat satunya nih, endless energy tonic. Iya, saya mau ramuannya. Mari kita buat. Zombinya kenapa sih? Nanti aku ceritain ya Rena, pokoknya lucu deh. Siapkan mangkok, magic dust atau debu ajaib, botol, dan 3 sparkle, serta ini magic wand atau tongkat ajaib. Oh iya, magic dust unicorn ini butuh air loh. Dan nanti kita tuang airnya dulu ya di mangkok sebanyak garis yang ada di mangkok bagian bawah ini loh. Kelihatan kan teman-teman? Oke, tuang dan cukup. Gunting di bagian ini, terus taburkan magic dustnya. Oh iya, kamu bakalan dapat ramuan yang warna kuning Yuka, sesuai dengan gambar yang ada di kemasan. Ini ramuannya wangi ya. Aku suka, harum sekali. Nah, kalau udah dituang semua, kita aduk-aduk dengan menggunakan magic wand ini. Bim salabim, abragadabra. Jadilah ramuan slime anti zombie. Aduk 3-5 menit sampai benar-benar menggumpal menjadi slime. Tuh, sudah mulai ada yang menggumpal kan? Oke, kita aduk bersama dulu ya. Dan ini dia. Cering! Kita buka ya botolnya. Wow, slime-nya udah jadi. Nah, benar kan? Selanjutnya kita masukkan Magic Unicorn Surprise Sparkles. Yang pertama, wow, jadi kayak apa ya yang biasanya buat gelang itu. Terus ini yang kedua, bintang-bintang, lucu banget. Warna-warni bintang-bintangnya. Dan yang ketiga dapat, oh, dapat busa-busa mutiara gitu. Oke, kita aduk-aduk yuk. Wow, ngaduknya pakai stick ini ya magic wand. Aku sih sukanya mengaduk toppingnya ini pakai tangan. Yuk kak, kita aduk pakai tangan aja. Iya. Kita ambil dan langsung aja ditaruh di atas meja. Sambil mengaduk, sambil dimainkan. Oh ternyata yang ini masih lengket nih. Kurang lama kita maininnya. Oke, kita aduk-aduk seperti ini sampai dia tidak lengket. Sekalian biar toppingnya itu merata, benar kan? Nih, udah gak lengket di tangan. Udah enak dipakai main. Ramuannya udah jadi Yuka. Sekarang kita masukkan ke dalam botol. Biar ya begitulah, bisa dimainin besoknya dan besoknya lagi dan seterusnya.
bintang-bintangnya banyak. Oke, sekarang kita tutup. Tada! Ramuan Endless Energy Tonic udah siap. Tring! Kita mulai ya, Yuka. Jus! Sudah! Yeay, sudah vaksin! Nenek ungu, aku kuning. Kalau Rena, ramuannya warna apa? Aku nggak pakai ramuan. Berarti Rena habis ini jadi zombie dong? Tidak! Yuka dan Nini sayang, vaksin itu nggak bakalan bikin kita jadi zombie. Kalian emang nonton film apa sih? Kok bisa mikir kayak gitu? Serius? Iya. Ih, Yuka ini gimana sih? Kan aku jadi ketakutan tadi. Sekarang aku jadi malu. Maaf ya, Nini. Kalian itu lucu banget ya. Tapi ya sudahlah, yang penting lumayan dapat slime. Yeay, yuk main. Sekarang kita coba magic wand-nya ini. Dimatikan lampunya. Wah, beneran glow in the dark. Wow. Kalau slime-nya gimana ya? Oh, ternyata tidak glow in the dark. Judul video ini adalah usulan dari akun Tante Ayu Wulansari yang mewakili sahabat Guduplo TV yang bernama Aiska yang masih 4 tahun. Jadi diketikin gitu komen jawabannya sama mamanya. Selamat ya Aiska, udah sampai ya hadiahnya. Senangnya.